Persoalan yang dihadapi oleh Trisuaka dan Zinedine Zidane belum selesai. Setelah membuat masalah dengan membuat parodi Andika Kangen Band, keduanya kembali disomasi oleh seorang komposer. Komposer Erwin Agam melayangkan somasi kepada Trisuaka dan Zidane yang mengcover sekaligus memonetisasi lagu Emas Hantaran. Pasalnya, Erwin Agam merasa dirugikan dengan tindakan Trisuaka dan Zidane yang mengcover lagu tersebut. Trisuaka dan Zidane terancam pidana 8 tahun dan denda sebesar 1 miliar. Lantaran ada 10 lagu yang dicover oleh Trisuaka dan Zidane, Arianto mengatakan tuntutan denda meningkat menjadi 10 miliar. Dengan somasi ini, pihak Erwin Agam berharap bisa memberi peringatan kepada YouTuber yang mengcover lagu tanpa izin.